39. Ambil bawah speednya biar biar kencang. Dari sini kita ke kanan atau ke kiri bisa. Pokoknya speed up terus, speeding up, speeding up, speeding up. Ikuti jalur tengah, terus. Oke, track one. Ini track two, dimulai dari mendarat. Jadi batasnya ini di bawah semen. Naik, go. Waktunya 2 menit 50 maksimal. Oh shit, sabar. Bapak jangan panik kalau gitu. Jadi tipsnya sebelum belok itu sudah miring duluan. Biar kita tinggal cari speed. Kayak gini nih, sebelum belok sudah miring. Biar nggak jauh. Terus itu tinggal cari speed maju. Terus ambil kiri full. Mau lewat bawah bisa, mau lewat atas juga bisa. Speed, speed up, miring duluan. Masuk di celah sana. Sebelum belok sudah miring. Biar tidak melebar. Di situ U-turn mendarat. Oke. Terus usahakan maintain ketinggian, jangan terlalu tinggi. Tipsnya itu ini, miring dulu, habis itu banting. Miring dulu, banting. Pokoknya jangan terlambat ini. Nah, biar enak. Kalau tidak begitu pasti melebar. Bukan? Ikutin track ini. Ini minimal 3 menit 50 kalau nggak salah. Nanti dicek aja. Miring dulu baru banting. Artinya nggak keluar jalur. Nggak usah buru-buru, ini untuk keterampilan mengemudi aja nih. Kalau bisa lolos ini sudah pasti bisa pursuit. Kalau sudah lancar. Ini kita ke belakang, terus itu belok ke dalam. Ke kanan, bahkan jangan keluar dari jalur ya.
freeway. Jarvis Mount, station 390, touch sensor 282, RD 2033. Sabar nak, sabar nak. Misalkan maintain ketinggiannya, cara maintain itu di tap-tap. Ini antara naik sama majunya di tap-tap terus. Bergantian bisa, sesuaikan aja. Habis itu jangan lupa miring. Saya lupa nih, hampir. Nah, miring. Sebelum belok, miring. Sampai di tujuan, maju. Cari speednya ke depan. Three,
Any 37 Roger. And 106. Roger, do you want to just put back on your previous call? 3L40, 3L40, Council 6465. Roger, for incident, 4465. Can you guys turn up? En route to Memorial with RH